itu dibangun, ternyata ratusan candi, sangat amat luar biasa. Kemakmuran Jawa ini akan kembali. Jawa itu bisa jaya, bangunan yang sangat bermanfaat sesuai dengan kehendak leluhur kita. Dalam 3 tahun ini akan terjadi perubahan yang luar biasa di kalangan masyarakat Hindu Jawa. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ini video lanjutan kemarin, kita masih di acara Melaspas Candi yang diadakan oleh Yayasan Widya Mandala Nusantara. Untuk Melaspas Candi ini program yang kedua, dan Yayasan Widya Mandala Nusantara atau program Seribu Candi ini diketuai oleh Bapak Sutio. Bapak Sutio adalah orang yang hebat, mampu memberi semangat baru untuk umat Hindu yang ada di wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Ini untuk program Seribu Candi, ini ditargetkan ini harus bisa membangun 1000 candi, dan sekarang sudah mencapai 600 lebih yang sudah dibangun di depan rumah umat Hindu yang ada di wilayah Jombang, Malang, Kediri, dan sekitarnya. Dan bahkan kemarin program Seribu Candi ini sudah nyampe di wilayah luar Jawa, tepatnya di Lampung, juga di Sumatera. Dan untuk bantuan candi ini diberikan secara gratis bagi umat yang mau mendaftar. Ini umat Hindu Jawa ini sedang sibuk menata sajen yang nantinya disiapkan untuk melaspas candi. Dan ini salah satu contoh bangunan baru dari program Seribu Candi. Ini sekarang sudah dimelaspas secara bersama-sama di tempat ini. Ini untuk program pembuatan candi yang kedua, ini ada 100 lebih umat yang sudah membangun sebuah candi yang dibangun di depan rumahnya. Dan ini nanti umatnya yang sudah membangun candi, ini nanti akan berkumpul di depan sini untuk melaksanakan melaspas candi secara bersama-sama. Ini salah satu umat yang akan melaspas candi secara bersama-sama, ini akan menuju ke depan dan berkumpul bersama umat lain. Ini semuanya sudah berkumpul maju ke depan untuk melaksanakan ritual melaspas candi. Ini semua ada 100 lebih. Ini umat Hindu dari Jombang, Malang, Kediri, ini juga Lampung, Sumatera berkumpul melaksanakan melaspas bersama-sama. Ini nanti di akhir acara kita akan mencari informasi dari warga langsung umat dari Bali yang datang ke tempat ini. Barangkali kita dapat informasi tentang makna dan tujuan diadakan acara seperti ini. Inilah bukti semangat umat Hindu yang ada di tanah Jawa. Ini kelihatan sangat bahagia, ini terlihat dari raut wajahnya yang sudah punya candi. Sampai ngayap.
Sumayana Dewitan Sarwa Ya Dutang Ya Cabaya Nesalan Kuneran Dan Dari Saksa Apaya Yang Para Suci Om Swama Swama Maha Dewa Sarwa Prani Lidan Sarwa. Sekarang kita akan mencari informasi dari umat yang datang ke tempat ini. Barangkali kita dapat informasi yang lebih menarik untuk kita informasikan kepada umat sedharma di seluruh Nusantara. Selamat pagi Pak Suratnaya. Selamat pagi. Iya. Ini mohon dijelaskan Pak untuk rangkaian acara di pagi hari ini. Monggo Pak. Sebetulnya acara ini kan tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia ya. Iya. Namanya Murwa Candika. Nah, itu sama dengan peresmian secara fisik kepada umat yang hadir dan juga peresmian secara metafisik kepada beliau-beliau yang suci. Iya. Nah, itu intinya. Jadi ini semacam awalnya pembersihan lalu penyucian sehingga dia menjadi nanti ya, candi-candi itu menjadi sebuah bangunan yang betul-betul sakral yang bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan persembahyangan baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada leluhur yang sudah menjadi ista dewata. Nah, kenapa candi? Ini sebetulnya bermula di Jawa Tengah di Gunung Wukir Magelang itu tahun 732 Masehi dibangun sebuah candi yang namanya Candi Kunjara Kunja. Kemudian lebih dikenal dengan Candi Gunung Wukir oleh seorang Raja Jawa yang namanya Raja Sanjaya. Nah, ketika itu dibangun ternyata memberikan kemakmuran di Jawa. Akhirnya di Jawa dibangun ratusan candi sehingga zaman itu di masa itu Jawa mengalami kemakmuran yang sangat amat luar biasa. Bahkan Jawa pernah menjadi dan menguasai separuh pelabuhan dagang dunia dari Afrika, namanya Jenggi. Kemudian Desantara itu Cina yang kita kenal sekarang. Kemudian Asia Tenggara itu Dwi Pantara. Lalu Nusantara termasuk Australia. Nah, semua itu muncul karena kekuatan yang ada dan berasal dari candi itu. Nah, kemudian belakangan kita lihat kan kondisi masyarakat kita Jawa itu tidak semuanya makmur. Ada yang semakin terpuruk. Oleh karena itu setelah saya belasan tahun mempelajari kenapa Jawa seperti itu, saya ingin mengembalikan sekarang dengan candi ini yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan agama. Yang jelas ini candinya orang Jawa dengan harapan kemakmuran Jawa ini akan kembali. Inilah bagian daripada upaya kita untuk menjawakan kembali Jawa yang terkenal dengan kemakmuran di masa lalu. Nah, kemudian candi ini asal dari mana sih? Kok bentuk candi itu asal dari gunung? Kenapa? Karena referensi utama hidupnya orang Jawa itu berasal dari gunung, ya, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur semua gunung. Karena gunung diyakini pertama menjadi tempat atau sorganya kemasyarakatan Jawa sejak zaman dulu. Jadi leluhur kita dianggap gunung, di gunung. Iya. Dan kemudian karena leluhur di gunung, gunung juga memberikan kemakmuran dan kesuburan. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat sesajinya itu pasti hasil bumi. Ya,
dari entah dari beras ya, dari buah-buahan, lalu ada ikan-ikan air tawar, itu semua gunung. Jadi sebetulnya Jawa itu bisa jaya karena gunung. Nah ini yang kadang-kadang kita lupakan, sehingga kita lupa di setiap rumah tangga itu tidak ada simbol gunung. Oleh karena itu simbol gunung adalah candi, sehingga candilah yang kita bangun di setiap rumah tangga. Dan program 1000 candi yang dilaksanakan oleh Yayasan Widya Mandala Nusantara ini ya, ini gratis. Jadi candi itu gratis. Umat yang rumahnya yang dan sudah mendaftar untuk dibangun candi itu enggak bayar, dia gratis itu. Itu semua biayanya atas yayasan seperti itu. Nah, ini kita tidak akan berhenti sampai nanti akhirnya generasi berikut kita betul-betul akan mengembalikan kemakmuran Jawa ini. Nah, itulah. Nah, salah satu pola untuk mengesahkan ya, untuk mensahkan keberadaan candi itu secara fisik maupun secara gaib, ada acara namanya Murwa Candika. Iya. Ya? Ini untuk tujuan yang utama, Pak. Tujuannya apa? Acara ini yang mengesahkan, jadi mempermaklumkan kepada masyarakat luas dan kepada alam semesta bahwa candi ini akan menjadi bangunan yang sangat bermanfaat sesuai dengan kehendak leluhur kita. Saya berharap dalam 3 tahun ini akan terjadi perubahan yang luar biasa di kalangan masyarakat Hindu Jawa. Iya. Akan terjadi perubahan secara ekonomi. Dan sekarang sudah mulai. Karena kami sebetulnya bukan di sini saja yang bangun candi. Di Banyumas kami bangun candi. Di Pekalongan bangun candi. Dan ternyata memang luar biasa. Baik dampaknya kepada kerukunan dan keguyuban, dampaknya kepada kemakmuran ekonomi. Ini yang penting sebetulnya. Ini kan nanti berdampak kepada penguatan bangsa sebetulnya. Nah itu dia. Itu sasaran terakhir loh itu. Ya. Nanti orang Jawa akan merasakan. Mungkin bukan dalam kehidupan kita, tapi anak kita akan merasakan. Ya, seperti itu. Ya, cukup itu saja, Pak. Okay. Ya. Semoga lancar untuk acara di pagi hari. Matur sembah nun. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Cukup itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan semua video yang kami berikan bisa menambah wawasan, juga menambah informasi. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.